Ada juga yang model yang lain, beda warna teman-teman. Wow, lihat warnanya ganti-ganti teman-teman. Ini keren banget. Pada video kali ini saya akan membahas mainan jadul yang lagi viral, yaitu lato-lato. Ternyata ada banyak jenisnya yang unik-unik teman-teman. Mari kita bahas satu persatu. Yang ini lato-lato yang bisa menyala. Jadi ketika dibenturkan teman-teman, ini bisa menyala, nyalanya seperti ini. Wow, kedip-kedip teman-teman. Ketika berbenturan ya, nyalanya bagus banget. Ada warna hijau, biru, merah. Wah, ini benar-benar lato-lato yang sangat keren. Dan ini adalah lato-lato dengan gagang. Jadi ada pegangannya gitu teman-teman, seperti ini. Ini bisa dilepas ya. Waktu membeli biasanya dalam keadaan lepasan seperti ini, dua-duanya ya. Kemudian dipasang di bawah seperti ini, satunya di atas. Nah, kemudian kalian langsung saja memutarnya. Coba ya. Putar. Wah, keren. Bunyinya sama seperti lato-lato yang biasanya. Dan ini dijamin bisa teman-teman, karena gampang banget. Tinggal diginikan aja. Ada juga yang model yang lain, beda warna teman-teman. Wow, lihat warnanya ganti-ganti teman-teman. Ini keren banget. Merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Yang ini adalah lato-lato yang bisa menyimpan cahaya matahari ataupun cahaya lampu dan akan menyala sangat terang ketika dalam keadaan gelap. Saya akan dekatkan dengan cahaya lampu beberapa saat, kemudian saya matikan. Lihat hasilnya. Wah, langsung menyala berwarna hijau teman-teman. Wah, ini keren sekali ya. Lihat, ini menyimpan cahaya beberapa saat teman-teman. Ini namanya, istilahnya adalah glow in the dark. Jadi menyala dalam kegelapan. Wih, nyala lagi. Matikan. Wah, keren. Dan yang ini adalah lato-lato dengan karakter. Lihat teman-teman, ternyata di depannya ini ada wajahnya ya. Dia lagi berpikir sesuatu teman-teman. Ih, lucu banget ya. Kemudian yang satunya, wow, lagi tersenyum. Bagi kalian yang suka emo-emo gitu teman-teman, beli lato-lato yang warnanya kuning ini. Dan ini adalah lato-lato jumbo. Lihat teman-teman perbandingannya dengan tangan saya. Wow, ini besar banget teman-teman. Ini adalah lato-lato ukuran besar yang sangat keren banget. Jadi nanti bunyinya itu beda dengan lato-lato biasa, lebih keras teman-teman. Lihat bunyinya. Wah, ini tangan kalian harus kuat. Kalau tangannya kecil ini susah mainnya teman-teman. Kita akan coba langsung. Eh? 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 Eh?